Aku merupakan Nabi Umar Fadil. Perkenalkan, nama saya Sintia Ismaila Nuri, dari kelas 9A, Universitas Sultan Hasanuddin Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara peta pada struktur. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk mengambil data nomor 6 pada praktik operasional tadi. Mungkin kita mulai saja dari yang pertama. Nah, pertama adalah kita buka nama sebagai vektor seperti ini. Lalu kita harus menentukan menyukainya dulu. Nah, caranya adalah membuka vektornya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bibir panjangnya. Tinggal kita copy paste sebelumnya. Menyukai. Nah, ini udah saya kepikirannya. Lalu nanti kalian harus cek dulu untuk mendapatkan bingkainya. Nah, mendapatkan bingkainya baru kalian buka file ini, copy dulu. Nah, buka lagi file import ini, kita bisa menggunakan ini. Ini bisa. Lalu buka lagi bisa ambil yang ini. Nah, tadi kan kita sudah melakukan kenyang jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita harus menentukan pulaunya. Nah, sekarang di sini ini kita tekan seperti ini supaya jelas, kemudian mungkin sini kita bisa sekarang adalah itu komet. Oh, kita tekan dulu ada komet lalu bisa. Nah, karena ini sini kecil ya, jadi kalian harus menutupkan sampai oke. Ini sudah tentu aja ya. Ini yang lebih bagus kotak-kotak, tapi kemasan yang lebih besar aja. Ini biasanya bisa kecil, maksudnya besar. Lalu kita harus ambil koordinat yang pertama ini, tapi simpan ke yang paling bawah. Jadi ini kalian harus insertnya. Ini lebih besar. Lalu selanjutnya adalah kita menyesuaikan kedalaman. Karena sama seperti yang tadi, cuma bedanya adalah kita harus menyesuaikan dari tingkat terkecil ke terbesar. Nah, yang terjadi lagi dari yang terbesar ini kan di sini yang angkanya terkecil di sebelumnya ini yang terbesar. Nah, ini kan dari angka terkecil 5,5. Jadi seterusnya kita sampai nilai yang paling tinggi. Karena ini yang paling tinggi adalah yang kemungkinan. Nah, nanti seperti biasa ini di copy. Ini sebenarnya itu yang paling bawah. Nah, ini juga nanti diisi karena ini berapa? Ini mana? Mau biasanya itu satu lagi bertemu kan kita lihat itu kedalamannya. Ini contoh dua dimensi ya. Ini bisa kita lihat ini dari kedalaman yang besar ini
ini adalah adanya. Untuk menentukan tanggal ini, maka saya akan mulai dan sudah mencari yang kami ini. Selanjutnya, kita ke yang tadi di nanti. Nanti bisa dilihat yang sudah ini. Ini sebenarnya bisa dikasih juga. Untuk kalanya, ini warnanya bisa dilihat juga. Tergantung yang kalian yang bisa dilihat. Dan soalnya, nah ini untuk yang jadi nanti yang tadi sudah dimasuk. Dan sekarang kalau ini aroma kami yang tadi ini adalah warna yang terlihat kedalamannya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.